23 Juli, Hari Anak Nasional diperingati. Salah satu fokus pemerintah adalah melindungi anak di masa pandemi. Kebijakan terkait tahun ajaran baru 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Provinsi Jawa Timur untuk menurunkan kasus COVID-19 tinggal satu hari lagi. COVID-19 varian Omicron di Jawa Timur kini telah mencapai 26 kasus. Pasien yang dirawat di rumah sakit darurat COVID-19. Keputusan untuk melakukan sekolah dengan tatap muka. Thank you.
Speaker Sunda Dama Nusa Dama. Aduh enaknya pagi-pagi olahraga. Mari tajam. Aku menarik napasku yang tertahan, dan dalam setiap hembusannya keluar bersama kilasan bayangan yang telah terkubur dalam. SMA di Ponegoro Tumpang, tempat di mana kita mengukir salah satu bagian terindah dalam hidup kita. Semuanya berawal di sini. Kita dengan yakin menapakkan kakinya memasuki gedung sekolah. Disinilah kita memulai lembaran awal masa SMA. Setiap harinya dipenuhi segala tawa dan air mata yang beriurnya. Kita bersama merangkak mengutip ilmu, bermain bersama kawan, menjalin keakraban, dan menghabiskan waktu dengan berbincang. Namun, setelah 3 tahun terlewat, tepat di mana kita harus berpisah demi menggapai mimpi, maka tibalah saat di mana semua cerita tersebut hanya akan menjadi fiksi. Di saat itulah kita baru menyadari betapa berharganya masa-masa ini. Dan di sisa-sisa hari, hanya akan ada janji disertai harapan akan cerita yang tiada henti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dan kesan untuk para lulusan SMA Diponegoro Tumpang tahun pelajaran 2021-2022. Selamat menempuh hidup yang paling sukses, paling bahagia setelah lulus dari SMA Diponegoro Tumpang ini. Sertakan Allah Subhanahu wa taala, doa orang tua dan doa guru dalam setiap langkah hidup kita agar hidup kita senantiasa berkah. Sekali lagi, keberhasilan, kesuksesan akan menghampiri bagi para pekerja keras, pekerja yang cerdas, ikhlas, dan tuntas. Selamat hidup dalam keberhasilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 12 semuanya, selamat atas kelulusan kalian semuanya. Pesan saya, semoga kedepannya nanti jadi pribadi yang lebih baik dan juga berbuat baik dimanapun berada, tetap semangat menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Semoga kalian semuanya bisa sukses dan diberikan kelancaran di dunia dan di akhirat. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesannya kepada anak-anak setelah lulus, tetap untuk meningkatkan ibadahnya. Ya, terima sholat sehingga nanti akan menjadi orang yang soleh-solehah. Yang kedua, mau meneruskan jangan lupa untuk apa kepada orang tua selalu didoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak semua yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Selamat kalian sudah lulus dan akan melaksanakan kehidupan baru di luar. Ya, untuk pesan saya, di era ini kalian usahakan untuk menambah ilmu yang lebih. Ya, kalau bisa kalian kuliah. Ya, untuk menambah ilmu itu jangan keburu nikah dulu. Ya, jangan keburu nikah, kuliah. Bagi yang masih belum bisa kuliah, bisa bekerja dulu, kerja yang baik, yang jujur. Nanti setelah itu bisa melanjutkan kuliah. Ya, kuliah bukan hanya mencari ijazah saja, tapi kita niatkan mencari ilmu. Kesan untuk kelas 12 di tahun ajaran 2021-2022, anak-anak sangat mengesankan bagi saya. Anak-anak pun juga memberikan pelajaran bagi saya. Kemudian anak-anak pun juga melatih saya untuk menjadi orang yang sabar. Karena anak-anak memiliki berbagai macam karakter dan latar belakang yang berbeda. Itu merupakan tantangan bagi saya untuk menjadi guru sekaligus orang tua di sekolah yang lebih baik. Minasan konnichiwa. Selamat ya untuk siswa-siswi SMA Diponegoro Tumpang yang sudah lulus di tahun 2022 ini. Semoga apapun langkah yang kalian ambil, langkah yang akan kalian jalani diberi kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan. Yang jelas, jangan pernah lupakan kami, karena kami akan selalu ada di sini untuk kalian, kapanpun itu. Sampai jumpa. Untuk Bapak Ibu Guru di Smadita, kami ingin mengucapkan minta maaf atas tindakan dan perbuatan kami yang membuat Bapak Ibu Guru kesal selama 3 tahun ini. Mohon maaf ya Bu Sun, karena sering terlambat dan yang lain-lainnya. Untuk Bapak dan Ibu Guru yang pernah saya repotkan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Bapak Ibu Guru memaafkan kesalahan kami dan kami semua menyayangi Bapak dan Ibu Guru.